السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bagi mulakan majlis, marilah sama-sama kita baca mulai kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wa hlul atami lisani yafqahu qawli. Tapi dahulu marilah sama-sama kita menjatuhkan setinggi-tinggi kesyukuran. Alhamdulillah kita telah selamat menaikkan solat maghrib jemaah bersama-sama. Dan insya-Allah sebentar lagi kita akan kongsikan bersama-sama ya, satu tajuk yang saya bawa hari ini mengenai hibah ya. Saya juga sebelum itu mengucapkan selamat hari raya lah kepada semua yang hadir pada hari ini ya. Alhamdulillah ya, mungkin ada antara kita yang telah pun selesai menunaikan bukan saja puasa Ramadan 70 hari dan juga yang ada dah selesai dah 6 hari puasa sunat dah. Alhamdulillah. Saya pun alhamdulillah selesai dah. Ya. Jadi saya rasa sebelum ni kita pernah bertemu, saya ingat 3 bulan, 4 bulan dah. Lu dah rasa ni. Saya rasa tak silap saya bulan Januari tau. Pada ketika itu kita membicarakan soal wasiat. Saya nak ulang sekali lagi sikit pasal wasiat ni sebab mana-mana masjid atau surau saya pergi masih lagi orang kita ya keliru mengenai apa itu wasiat itu sendiri dari segi hukum dan undang-undang. Wasiat tu sebenarnya ada 5 dari segi amalannya di Malaysia ni ada 5 jenis wasiat. Ini kena faham tuan-tuan. Yang pertama yang kita bincangkan itu wasiat adalah mengenai pembahagian harta atau pewarisan harta. Ya, dari segi pewarisan harta ini kalau kita nak bahagi harta atau kita nak mewariskan harta, ya, yang boleh menerima wasiat ialah bukan waris. Bukan waris dan had dia 1/3. Itu dari segi pembagian harta. Yang keduanya, kita dah bincang juga wasiat pentadbiran. Wasiat pentadbiran ni di bawah Undang-Undang Akta Probate dan Pentadbiran 1959. Kita kena buat wasiat yang dipanggil wasiat melantik wasi. Ataupun kita melantik pentadbir. Yang inilah yang banyak yang diiklankan ya, oleh syarikat-syarikat di luar sana. Yang mungkin banyak kita terkeliru di antara wasiat pentadbiran dengan wasiat pembahagian. Itu yang kedua. Yang ketiganya kita dah bincang juga wasiat yang dipanggil wasiat tu wajibah. Wasiat wajibah. Mungkin saya ulang sekali lagi, mungkin dah terangkan, mungkin kita lupa tak. Wasiat wajibah ni di mana cucu-cucu yang tidak mewarisi ya setelah kematian ayah atau ibu dia terlebih dahulu kemudian meninggal pula datuk ataupun nenek dia ya, cucu tidak mewarisi dalam beberapa keadaan cucu sebegini boleh buat tuntutan walaupun tidak ada hak dari segi faraidnya. Ini di Selangor ada peruntukan ada 5 negeri yang ada peruntukan apa ni wasiat tu wajibah ni walaupun dari segi hukum faraidnya. Ya, mereka-mereka ini tidak mewarisi harta datuk atau nenek dia sama ada cucu lelaki atau cucu perempuan boleh buat tuntutan di mahkamah syariah ataupun di pejabat pusaka kecil. Ini ada peruntukan tuan-tuan. Ini siapa nak tahu lebih lanjut mungkin kita bincang dengan ya tuan-tuan dapatkan apa yang sahabat saya di luar sana dia ada di luar. Ya. yang seterusnya yang dipanggil wasiat ya, wasiat yang pesanan. Ada juga orang wasiat pesan. Besok bila mak mati, ayah mati jangan lupa sembahyang. Nak. Jangan lupa bayar hutang mak, bayar hutang ayah. Itu wasiat pesananlah. Walaupun segi hukumnya hutang tu wajib tak. Ada orang dia pesan juga. Itu wasiat pesananlah. Ada juga orang pesan dia kata besok mu ni bila apa ni abang mati, mu jangan kahwin lagi. Boleh tuan-tuan? Wasiat itu tidak boleh lah. Jadi kita mula bincang dah. Dan akhir sekali di wasiat dipanggil wasiat di bawah akta wasiat. Ya, di bawah undang-undang sivil. Ya. Di bawah akta wasiat ni ataupun Will Act ni 1959 tak silap saya. Ya. Will Act ini hanyalah termaktub kepada bukan Islam.
Orang Islam tidak apa ni tidak orang kata di apa ni di bawah undang-undang ini, ya. Ya, maknanya hanya untuk orang bukan Islam sahaja. Jadi pada malam ni kita nak bincang satu kaedah lagi, iaitu hibah. Yang biasa kita dengar wasiat dak. Malam ni kita buat bincang hibah. Memandangkan saya diberi apa ni mandat malam ni cuma sampai waktu syok, jadi saya nak cuba laju sikitlah tuan-tuan, ya. Mungkin berapa ni saya potong, ya. Kalau kita tengok daripada beberapa ayat Al-Quran, ya, kalau kita tengok surah At-Taghabun, ya, sesungguhnya harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian, dan sisi Allah jualah pahala yang besar, ya. Rasulullah juga bersabda, ya, yang Rasulullah kata tahadu tahabu, ya, beri hadiahlah sesama kamu agar kamu berkasih sayang, kata Rasulullah. Ini melalui hibah, ya, melalui hibah. Kita tengok itu, ya, di bawah apa ni, kita telah pun apa ni kempen sebenarnya yang tak akhirnya kita kempen di Negeri Perak. Alhamdulillah Sultan Perak sendiri yang merasmikan kempen tersebut, ya. Hibah ini telah pun digalakkan, apa ni, dilaksanakan orang kata secara besar-besaran, ya, kempennya di Perak secara rasmilah. Negeri-negeri lain belum lagi, tuan-tuan, ya. Gerakan usaha kesan hibah berlaku di Perak, dirasmikan Sultan apa ni Perak sendiri, ya. Kalau kita tengok tuan-tuan, mungkin tuan-tuan ada ASB, ASN, ya? Sebahagian besar daripada kita telah pun buat hibah. Tak? Siapa yang belum lagi tu, boleh pergi PMB ataupun mana-mana pejabat ASN, ASB, tanya ada borang yang boleh diisi, boleh terus buat hibah dah. Maknanya berlaku saja kematian tuan-tuan, tak payah dapat suap kuasa dah. Terus kepada PMB, waris boleh terus keluar. Ini kena ambil pengetahuan ni tuan-tuan, ya. Saya ni bukan saja dari segi hukum, undang-undang, malah dari segi amalannya. Ini yang kita nak berkongsi dengan tuan-tuan, supaya kita mudah cara nak selesai masalah. Kan? Ada harta wang kita ni dah 60 bilion, 70 bilion, tidak dapat diuruskan harta pusaka mereka. Banyakkan kita ni kurang pengetahuan. Kan? Sebenarnya boleh keluar ASB tanpa melalui dapat apa ni, mendapatkan surat kuasa. Biasanya kita dapat surat kuasa boleh keluar tak? Ini sekarang ni isi borang, buat hibah terus. Di PMB ni kita boleh buat hibah lagi, hibah amanah. Kita amanahkan kepada PMB. Ini hibah, apa ni, hibah bagi hibah ASB. Dan juga tuan-tuan ni, sebenarnya tabah haji pun ada hibah dah. Tabah haji. Bukan yang kita bincang tu hibah buat yang kecoh awal di awal tahun tu, tak? Pasal kata hibah apa ni tak betul lah, benda tak, itu bukan hibah, itu hibah yang diberi oleh tabung haji kepada pen deposit, pemberian tabung haji kepada pen deposit, hibah lah tu. Ini sekarang ni pemberian daripada pen deposit, kita yang deposit duit dan tabung haji tu, kita boleh hibah, ya, kepada orang yang kita cintai, anak-anak, siapa-siapa sahaja yang kita cintai, melalui hibah amanah juga dipanggil. Di tabung haji ada dua cara, eh? Di tabung haji tuan-tuan boleh buat penama ataupun buat hibah ataupun kedua-dua sekali. Boleh buat. Tapi penama kena fahamlah. Kita buat penama di bawah akta penama, orang yang dilantik sebagai penama di bawah tabung haji bukan dia punya 100%. Kalau dia waris hanya dapat bahagian dia saja mengikut hukum faraid. Selebihnya hendaklah dibahagi, ya, mengikut hukum faraid. Ya? Itu kena faham penama. Jadi hibah ni selesai lah. Kita buat hibah di tabung haji selesai. Tak, bagi pada anak 100%, bagi pada anak 100%. Tapi tuan-tuan kena faham, ya? Sebab kaedah di PMB dengan kaedah di tabung haji agak berbeza. Ini yang kita bincang malam ni. Ya? Di PMB dipanggil hibah rubah. Di tabung haji dipanggil hibah mutlak. Dia ada beza tu. Kejap lagi kita bincang. Kejap lagi kita bincang. Cuma ni saya nak bagi tahu, tuan-tuan boleh buat hibah dah. Juga takaful. Siapa-siapa ambil takaful yang belum buat hibah, panggil ejen buat hibah. Dah ada hibah dah. Tapi insurans tak boleh, tuan-tuan. Insurans konvensional tidak boleh dibuat hibah. Nanti kita bincang juga sekejap lagi sebab apa tak boleh. Kadang-kadang tuan-tuan, jadi saya cuba potong-potong lah. Apa itu hibah? Hibah ialah akad pemberian pindah milik sesuatu benda oleh seseorang kepada pihak lain secara sukarela pada masa hidupnya tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Itu definisi hibah.
Okay, harta yang menurut setengah ulama mengatakan hibah ni kita beri kepada seseorang tanpa mengharapkan pahala. Ha, sebab begitu hibah ni. Maknanya kita beri ni secara sukarela dah. Ha, bukan ada udang di sebalik mi. Ha, tuan-tuan. Beri hibah ada makna tak? Kata Abang Ali tu ada makna tu kan? Ha, tak. Ha, dia makna beri ni secara sukarela. Contohnya tuan-tuan, contoh ya. Kita buat pindah milik atas dasar kasih sayang. Itu hibah lah tu. Hibah lah tu. Kan? Tuan-tuan pergi pejabat tanah, isi borang 14A kan? Ha, hibah. Itu hibah dia panggil. Hibah. Pindah milik terus. Ya? Ha, tapi yang buat hibah begini, tuan-tuan, pindah milik, silap-silap. Ya? Kita hibah kepada anak, anak halau kita. Ha, hibah jadi hibah, tuan-tuan. Nah, ini kaedah yang nak dikongsi pada malam ni. Ada cara lain yang boleh kita buat hibah. Ya? Ha, malam ni kita nak kongsi macam mana caranya ya, supaya kita ambil orang kata masalah yang begini ya, ada yang transfer pada anak, anak transfer pula dia ke tempat lain tuan-tuan. Ya, ha, berlaku benda-benda begini ya. Ada juga yang transfer pada anak, pindah milik pada anak, anak dia jual rumah tuan-tuan, berlaku tak? Ha, di Sungai Jibun tuan-tuan, masuk Suat Gabah ya, Negeri Sembilan tuan-tuan, di Sungai Jibun Negeri Sembilan, Belda Sungai Jibun. Ya, tak saya lah. Jadi dia terpindah milik kepada anak dia. Anak pula kahwin dengan businessman tak? Anak perempuan. Maknalah orang anak perempuan ni dia kena hati-hati tuan-tuan. Orang yang dia anak perempuan sahaja, kita dah bincang tempoh hari. Ya, anak perempuan seorang dapat setengah. Maknanya ada baki pada pihak lain yang perlu kita terbahagi mengikut hukum faraidnya. Ya? Ini kena hati-hati tuan-tuan. Ya? Jadi salah satu caranya dia buatlah ni tadi ya. Dia trans oh, saya tak tekan tadi, patut dia tak keluar. Ya? Dia ada keluar yang tu pula ya. Ha, dia patut tekan ni baru dia keluar. Tak keluar dah. Ha, okey. Ha, baru clear sikit. Ya. Jadi ada juga orang yang transfer pada anaknya, kita dah bincang sebelum ni, dia transfer pada anak perempuan ni, anak tadi tak habis cerita ni. Yang anak perempuan ni tadi kahwin dengan businessman dah. Ha, nak pakai duit. Gadai rumah. Dia suka jibu tadi ke. Ha. Gadai rumah, tak mampu nak bayar, bank lelong rumah. Berlaku tuan-tuan. Ini berlaku KK yang sebenarnya saya nak kongsikan tuan-tuan ni, supaya kita ambil itibar daripada KK yang berlaku ni. Juga yang kita pernah bincang sebelum ni, satu kes, ya, dia transfer semua pada anak tu. Rumah transfer, kereta transfer, account transfer. Dah dia kata, saya tak lama dah dia kata. Rupa-rupanya, ya, yang pergi, anak dia pergi dulu. Dah transfer dah. Nampak tuan-tuan? Berlaku dah. Jadi ada cara lain yang kita tidak lagi kita bincang macam mana cara dia. Cuma kita bincang apa itu ibah dulu ya. Apa itu hukum ibah ni? Ibah ni adalah suatu amalan yang sunat digalakkan lebih-lebih lagi kepada kaum kerabat yang terdekat. Maknanya kalau kita buat wasiat tak boleh kepada waris-waris tuan-tuan. Tak boleh kita nak wasiat kepada anak, anak kandung tak boleh kita wasiat. Okay, kita bincang dah sebelum ni. Kepada ibu bapa tak boleh wasiat, kepada suami, kepada isteri tak boleh wasiat. Tidak sah dari segi hukum, dari segi undang-undang. Ha, ini kena faham. Ya? Yeah? Ha, jadi salah satu alternatifnya, option yang lain kita buat melalui hibah. Ada juga satu option lain melalui amanah. Ha, itu nanti kita bincang dia. Ya? Yeah? Ha, buat hibah. Ha, hibah. Ya? Yeah? Dan surah Nisa kita tengok. Ya? Yeah? Surah Nisa yang 4, kemudian jika mereka dengan suka hatinya memberikan kepada kamu sebagian dari emas kahwin, maka gunakanlah pemberian halal itu sebagai nikmat yang lazat kesudahannya. Tapi kita langkau sikit ya, sebab banyak nak bincang ya. Apa kesan hibah ni tuan-tuan ya? Semua harta yang telah dihibahkan akan terkeluar daripada harta pusaka. Maknanya kalau kita dah buat hibah semasa hidup ya, sebab berlaku dia semasa hidup, macam kita bincang wasiat tu, ijab dia semasa hidup tapi qabul dia selepas kita mati. Maknanya kita buat dokumen wasiat semasa hidup, execution atau pelaksanaan wasiat itu selepas kita mati. Berbeza dengan hibah. Hibah kita buat hari ini telah pun sebenarnya hibah tersebut executed ataupun berlaku sebenarnya walaupun tanpa pindah milik. Nampak tuan-tuan beza dia? Ijab dan kabul itu berlaku pada masa yang sama. Ya, yeah, maknanya ya, yeah, maknanya kena buat ijab kabul lah. Ataupun secara dokumen ya, yeah, pemberi dan penerima. Pemberi kata aku beri, penerima kata aku terima. Sah lah.
seelok-eloknya ada dua saksi, dan seelok-elok lagi didokumentkan hibah tersebut. Nah, ini yang kita nak buat. Ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan dah tahu terbentuk, nanti kat luar sana lah. Dalam kita bincang cara-cara dan teknik dia. Dan ia tidak akan diagih kepada waris mengikut hukum para'i. Maknanya, pemberian itu telah pun berlaku semasa kita hidup. Ini bermakna hasrat pemberi hibah itu, memberi satu harta kepada siapa yang menerima hibah akan tercapai. Wasiat dia tak boleh tentang. Kalau kita buat wasiat, ramai orang kita buat wasiat. Sebahagian besarnya saya jumpa orang kita buat wasiat kepada anak-anak, kepada isteri, kepada suami, kepada ibu dan bapa. Boleh buat wasiat, tak ada masalah. Tetapi bila wasiat ini dibawa ke mahkamah, lebih-lebih lagi bila dicabar, wasiat tersebut boleh terbatal. Tapi kalau waris terima, boleh pakai lah. Sebab kuasa di bawah para ini, di bawah siapa, kepada siapa, dia letakkan di bahu waris-waris. Kalau waris-waris tuju, tak ada masalah. Ini kita dah bincang dah. Berlaku saja kematian, tuan-tuan kena ingat, saya nak ulang sekali lagi. Semua harta si mati wajib diparaikan. Kuasa pemilikannya berpindah milik daripada orang yang meninggal tadi tu kepada waris-waris yang berhak di bawah hukum para'i. Ini kita dah faham kan? Kita dah bincang banyak kali dah kan? Saya ulang banyak kali supaya kita fahami asas dalam pembahagian harta bila berlaku kematian. Okay, ada apa soalan tuan-tuan dekat ni? Tuan-tuan ada soalan saya tanya tuan-tuan. Ataupun tuan-tuan SMS atau WhatsApp saya 012-315-3150. Sebarang persoalan insyaAllah. Sila. Dia agak berbeza sikit. Bunyinya agak sama tak? Hadiah, sedekah. Tak? Dia pemberian ni macam-macam cara pemberian lah. Anugerah. Dalam kitab yang saya bawa ni tuan-tuan. Di apa ni. Fiqh Mazhab Syafi'i ni ditafsirkan sebagai anugerah. Dia orang tak sebut anugerah. Tapi sebenarnya hibah. Hibah-hibah lah. Hibah ni dia ada taksiran tersendiri. Berbeza pada hadiah ni kita beri pada seorang untuk orang kata appreciate seseorang. Ini tidak. Kita nak beri ni atas dasar orang kata nak beri-beri. Tanpa mengharapkan apa-apa rasanya, tanpa orang kata ada udang di sebelit mi. Saya kata tidak. Dia hibah begitu. Hibah ini maknanya dia pemberian semasa hidup tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Itu hibah lah. Jadi hadiah ni beza sikit lah. Dia ada lima benda yang beza. Hibah, sedekah, apa lagi? Anugerah, apa lagi? Ada tafsiran ni. Nanti saya cuba cari balik. Nanti saya bagi kalau boleh. Nanti saya tak ingat kat mana saya letak benda tu. Dia nampak sama, dia punya tafsiran dia agak dekat. Tetapi berbeza je. Hibah, hadiah, sedekah, anugerah. Satu lagi saya lupa. Okay. Kita tengok seterusnya apa itu rukun hibah. Dia bila ada empat rukun ni, macam rukun Islam tak? Ataupun rukun kahwin tak? Dia rukun kahwin ni, kalau penuhi rukun kahwin ni, sah lah nikah tu. Sama juga rukun hibah. Rukun hibah ni yang pertama dia, mestilah ada pemberi hibah. Yang kedua, mestilah ada penerima hibah. Yang ketiga ni, mesti ada harta yang dihibah. Tak? Dan yang empatnya, ada ijab dan kabul. Ada empat-empat ni, sah hibah. Walaupun tanpa dokumen. Saya pernah diberitahu mahkamah endorse ataupun disahkan oleh mahkamah walaupun tanpa documentation, sebab ada saksi yang sanggup mengesahkan pemberian hibah itu walaupun secara lisan sahaja. Okey. Mana tadi? Okey. Syarat pemberi hibah al-wahib ni. Orang yang macam mana boleh hibah? Dia mestilah orang yang berkeahlian sempurna akan. Orang Jerman cakap mestilah waras, mestilah keras, mestilah waras. Tak. Ngomong Jawa macam mana? Jawa tak berapa tuan-tuan sebab saya orang Banjar. Orang Banjar pun tak kerti cakap Jawa. Sini ramai orang Jawa tak? Dia kata mestilah keras, mestilah waras tuan-tuan. Mestilah sihat tubuh badan. Yang keduanya mestilah sihat akal fikiran. Jangan tunggu sakit. Kalau tuan-tuan buat dokumen dalam masa keadaan sakit, lebih-lebih lagi yang kritikal ataupun advanced stage, dokumen yang tuan buat boleh dicabar di mahkamah. Kena ingat. Saya pernah jumpa tuan-tuan, orang yang datang jumpa saya ni,
Dia kata dah buat dokumen, mak dia dah terlantar dah. Ya. Yeah. Tulisan pun tulisan tangan, ambil cok jari. Macam tu ha, dan ambil cok jari mak. Tak. Bergaduh adik-beradik tuan-tuan sampai sekarang tak selesai harta pusaka ni. Ya. Yeah? Dia buat hibah ginilah. Tu buat jangan tunggu sakit. Dicabah di mahkamah, wasiat hibahnya terbatal. Ha, terbatal hibah. Ya. Yeah? Yeah? Orang ni mestilah baligh, mestilah bukan ya, bukan orang yang muflis. Orang muflis ni dia memang tak ada legal standing dah. Ha, kalau dah muflis ni habis tuan-tuan. Hibah tak ya, yeah, sila. Power attorney. Ah okey, itu dari segi civil lah. Ada juga orang buat benda power attorney. Ha, tak ada masalah dari segi undang-undang civil kan. Civil ni kira boleh juga. Itu salah satu, itu saya kata tadi, kita banyak apa ni instrumen ya. Itu salah satu instrumen melalui PA jugalah. Tapi melalui PA ni ada syarat-syarat tertentu juga. Benda yang kita boleh buat PA, harta yang tidak ada hutang, yang tidak ada encumbered, orang kata tak ada apa ni unencumbered, mestilah clear tak? Tak boleh ada hutang, ada cagaran mana-mana bank, tak boleh. Mesti habis bayar lah. Tapi hibah tidak tuan-tuan. Hibah ya, walaupun masih dalam hutang, masih dalam loan, boleh buat hibah. Telah diterima oleh mahkamah ya. Telah diterima oleh mahkamah, boleh walaupun masih dalam pinjaman. Lebih lagi pinjaman yang ada MRT lah. Selalunya bila tuan-tuan ambil loan, ambil MRTA, ambil MRTT. Ya, ada takaful lah. Dengan tak ada. Jadi PA ni salah satu cara lah. Ada juga orang buat cara amanah tak? Pergi pejabat tanah, tukar nama dia sebagai pemegang amanah kepada anak-anak. Boleh juga. Dia macam-macam cara tuan-tuan. Tapi adalah pro and con dia. Nah, macam hibah yang kita buat ni, dia orang kata more flexible sebab macam mana. Kita ada boleh nak ubah anytime tak? Sebab hibah kita buat ni disahkan selepas kita mati. Yang kita buat di apa ni, di syarikat saya ni, kita buat selepas kita mati baru disahkan dokumen tersebut. Macam PA ni kita sahkan semasa hidup. Power attorney ni kita register kan sekarang. Semasa itu kita kena register kan. Dia apa ni, hibah tak payah di register. Kita apa ni dapatkan cop sumpah dulu. Bila berlaku kematian baru kita sah di mahkamah. Tetapi ada juga syarikat-syarikat yang buat disahkan sekarang. Ada juga. Nanti tuan-tuan boleh check lah. Di internet macam-macam tuan-tuan. Berapa kami syarikat ini dia offer buat hibah macam-macam cara. Eh? Ada dia kata buat hibah tetapi sebenarnya di belakang dia buat PA. Ada juga. Itu macam-macam cara lah. Okey. Ya. Yeah. Satu bagus soalannya. Ya, dia kata boleh dicabar tak hibah ni? Tuan-tuan, pada saya, sebarang dokumen yang ditinggalkan, apa-apa dokumen ya, boleh dicabar. Memanglah orang cabar tak, tetapi tengok ya. Sebab saya kata tadi, kena tengok ni, rukun-rukun ni, syarat-syaratnya mestilah dipenuhi. Kita jangan ada loophole lah. Bila ada loophole, walaupun asasnya nampak sah tak, tetapi salah satunya, kalau ada penyakit orang ni yang buat hibah ni, boleh terbatal hibah dia. Isu-isu teknikal. Ya, mungkin dokumen okey, tetapi technicalities ya, ada loophole. Orang sakit dah. Ataupun ada signature tak betul lah. Jadi jaga tuan-tuan ya. Technical lah. Technical. Ya. Dan orang ini mestilah pemilik kepada harta yang dihibahkan. Ini saya nak highlight sikit segi pemilikan ni tuan-tuan. Pengalaman saya hampir 10 tahun dalam mengendalikan kes-kes pusaka ni atau secara langsung, secara tak langsung. Ya. Banyakkan orang kita ni segi documentation ni sangat lemah. Sangat lemah di mana? Ya, contohlah. Beli tanah nama tak masuk dalam geran. Ini banyak tuan-tuan. Penyakit. Orang yang beli tanah tak masuk dalam geran, kalau hidup tak apa. Dia janji mulut dah. Nama tak masuk dalam geran. Saya yang paling orang kata paling berani orang pernah buat tuan-tuan. Biasanya kita beli kereta bayar bulannya sambung bayar tak? Ada orang beli rumah tuan-tuan sambung bayar. Terror tak orang ni tak? Kawan punya pasal, tak apalah dia kata aku sambung bayar. Habis je bayar tuan-tuan, orang yang nama asal tu meninggal. Yang bayar siapa? Yang bayar orang lain. Nampak?
Bila nak tuntut, anak-anak buat tak tahu je. Dia kata, nama ayah aku. Dia kata, nampak tuan-tuan. Begitu juga beli tanah tuan-tuan. Orang kita ni, elok, selok-eloknya, biarlah kita bayar lebih sikit tuan-tuan. Saya banyak sangat KK begini, dia tunjuk macam-macam dokumen. Saya kata, kalau nama tak ada dalam geran ni, susah tuan-tuan. Dia kata ada sign dokumen, sign agreement. Agreement setengah-setengah tu tak sempurna agreementnya. Rumah dah buat dah. Atas tanah tu ada rumah. Saya ada satu kes tuan-tuan, atas tanah ni ada 40 buah rumah. 40 buah rumah. Tuan tanah tinggal. Anak-anak pula masuk kabinet. Allahuakbar. Jam habis. Nangis 40 orang tuan-tuan. Satu buah rumah tak kurang daripada 200 ribu dia modal dia buat dah. Ada sampai 4 tingkat dah buat rumah. Banyak ni tuan-tuan. Ini kes ni seluruh Malaysia saya jumpa. Ni tuan-tuan sini pun tak lari. Saya tahu tuan-tuan. Dia panggil Lord Lidi dah. Lord Lidi lah. Lord Lidi. Jaga-jaga tuan-tuan. Maknanya kalau kita nak impah, mestilah nama penuh nama kita dalam geran. Tak boleh pentadbir, tak boleh pemegang mana. Tak? Kan kita nama Sofian contoh. Depan tu pentadbir ataupun ada pemegang amanah. Dia depan nama kita kan. Tak boleh buat itu. Tak boleh. Itu sebabnya kena tengok juga. Bukan sembarang-barang boleh buat. Dari segi syariahnya lepas, dari segi sibuk. Kita tuan-tuan kena tengok. Di Malaysia ni kita ada undang-undang. Dua undang-undang. Undang-undang syariah, undang-undang sibuk. Mesti lepas dua-dua ni. Baru ibuah tersebut lepas. Tanah belda, jaga-jaga tuan-tuan. Boleh buat ibuah. Wasiat boleh buat tanah, boleh buat tak? Wasiat. Saya tadi bincang tadi. Benda yang tidak selari dengan undang-undang siber pun tidak boleh kita buat. Tak? Tanah adat boleh. Jaga-jaga tuan-tuan ya. Walaupun dari segi syariahnya lepas, kita tertakluk juga kepada undang-undang siber. Tengok geran-geran apa jenis geran. Faham tak? Tak faham tanya saya. Mana tempat kita bincang lah. Kalau tidak kita sambung lain kali lah. Tanya masa kat sini singkat tak. Yang keduanya pemberi hibah. Pemberi hibah tadi mudah bincang macam mana. Yang keduanya penerima hibah. Siapa saja boleh terima penerima hibah ni. Maknanya kalau kita wasiat tu kita dah faham lagi. Wasiat hanyalah boleh diterima oleh bukan waris. Tetapi hibah baris boleh, bukan waris pun boleh. Siapa saja tuan nak bagi hibah, bagilah. Tak ada had. Tak ada had. Asalkan berkupayan memiliki harta. Orang mikrab tak boleh lah tuan-tuan. Jangan kita hibah kepada orang mikrab. Nanya kita tuan-tuan. Hibah kalau nak bagi juga pada orang tu mikrab, kita buat melalui pemegang amanah. Kita amanahkan kepada si A, sebenarnya kita bagi kepada si B tak? Yang mikrab. Amanah kepada si A. Sebab kalau dia bagi kepada si B, insolvensi masuk, nanya tuan-tuan. Ini kena tengok juga. Mestilah bagi yang macam mana bagi yang belum berkalah. Bagi belum berkalah ni maknanya bawah umur lah. Yang orang kata minor ada. Minor ataupun orang OKU. Dia tak boleh nak menerima kan. Kita lantik lah pemegang amanah juga. Lantik pemegang amanah bagi pihak dia menerima hibah tersebut. Contohnya kita suami isteri ada anak perempuan yang bawah umur ataupun ada anak OKU. Kalau harta tersebut milik suami, kita hibahkan kepada isteri sebagai pemegang amanah. Kalau isteri pula, hibahkan kepada suami. Bukan bagi suami. Kita nak bagi pada anak tu. Ada isteri ni kata, bagi suami ni kata, kita suami kahwin lain pula. Tak, boleh pegang amanah. Boleh buat. Boleh buat pemegang amanah. Ada persoalan tu? Tentang penerima hibah. Sudah. Boleh. Dia macam ni, tuan-tuan ni kena faham ya. Undang-undang tanah ni dia dari segi apa ni, kalau kita nak masuk nama begitu saja tak boleh tuan-tuan. Contohnya kalau satu nama kita boleh jual satu nama dah. Tetapi di bawah undang-undang, dia dah melalui dua cara. Yang pertamanya melalui permohonan. Orang buat conversion, tukar syarat, apa semua tak?
pecah-pecah lot. Itu permohonanlah tu. Cara yang keduanya melalui perintah mahkamah. Biasanya melalui perintah mahkamah ni selepas kematian pusaka. Mahkamah perintahkan sebab ini ada 40 orang ni ada hak, 40 orang boleh masuk nama. Tetapi untuk rumah-rumah yang belum dapat approval tu, kena dapat approval lah. Minta lah approval. Kena buatlah proses tu tadi. Dia proses kena buatlah. Kalau tidak, segi undang-undangnya, kerajaan boleh runtuh rumah tersebut dah. Itu undang-undang lah. Tetapi tidak sampai begitu, tuan-tuan. Ya, tak? Itu sebabnya tuan ada segi undang-undang. Ya? Orang yang sebegini, sama saja dia punya status dengan Sting Garden. Tinggal lah. Kita beli dah tanah. Ya, sebab kita tak buat permohonan sebenarnya, tak dapat kelulusan, segi undang-undangnya sama dengan tinggal. Segi undang-undang lah. Tapi kerajaan tidak lah begitu kejam, tuan-tuan. Ya, tak? Sebab dia beli tanah tersebut, dari segi undang-undangnya tidak sah. Ya, itu kena faham. Ya, kena buat permohonan untuk dapatkan. Dan besok kalau pula meninggal pula orang yang 40 orang tadi, macam mana tak? Bila dah semua dah settle, alhamdulillah lah, boleh dia pindah bilik pula pada orang lain, pada anak-anak. Ini tidak berlaku tuan-tuan. Ini sebab banyak, terutamanya tempat saya di Gombok. Boleh kata ke Gombok ni, sepanjang jalan Gombok tuan-tuan, ada masalah tersebut. Di Padang Balang, tak? Itu sepanjang kampung-kampung tu dah. Saya baru mengendalikan beberapa kes yang saya tahu sangat lah tuan-tuan. Memang berlaku masalah begini. Sebab orang kita ni saya kata tadi, pertamanya memanglah kos dia agak tinggi tuan-tuan. Tuan-tuan, saya pernah tanya satu kes ni, dia ada 2 ekar tanah ni, orang ni ada 2 ekar. Dari segi undang-undang dia boleh pecah lot tak? Boleh pecah lot kan? Boleh? Boleh, okey. Pecah lot ni, tuan-tuan, dia nak buat satu lain je. Dia tanah 2 ekar, nak buat satu lain tak, nak pecah. Dia kena lantik pertamanya juru perancang, perancang profesional, town planner. Yang keduanya surveyor. Saya tanya-tanya tu hari, lebih kurang RM15,000 kos dia, tuan-tuan. Nak pecah lot saja RM15,000, payah. Itu minimum. Dia nak buat kerja-kerja ukur lagi, daripada pelan sampai tu nak buat kerja ukur pula tak? Nak tanda batu sepadan lagi kan? Semua tu kos. Itu sebabnya orang kita tak buat lah. Kos tinggi nak. Okay, tuan-tuan, apa yang boleh dihibahkan? Sebenarnya, selagi harta tersebut bernilai di sisi syarak, bolehlah hibah. Rumah, tanah, kereta, akaun. Jangan hibahkan orang sudah, tuan-tuan. Orang setakat ni saya tak pernah dengar lagi orang hibahkan orang. Dan juga mestilah benda yang halal, patuh syariah. Ini saya nak highlight tuan-tuan pada malam ni. Ni yang banyak berlakunya di kalangan kita, yang kita bimbangnya tuan-tuan. Yang selalu kita tengok airnya saja yang halal lah. Contohnya apa tuan-tuan? Salah satunya insurans konvensional. Saya pernah highlight di sini tuan-tuan, saya pernah membacakan apa tu fatwa mengenai insurans konvensional. Insurans konvensional dipatuakan ataupun dikategorikan sebagai harta yang tidak patuh syariah. Bila harta ini tidak patuh syariah, ianya tidak boleh diwariskan, tidak boleh diwarisi. Nampak tuan-tuan? Mana kalau ada harta tidak patuh syariah ni, sama ada ainnya ataupun sumbernya tidak patuh syariah, dikira tidak patuh syariah. Ini hukumlah tuan-tuan. Saya sampai saja kepada tuan-tuan. Sebab inilah banyak yang berlakunya, kita secara sedar tak sedar dah. Sudahlah tidak patuh syariah, kita pula bagi pula pada anak secara tidak patuh syariah. Double tidak patuh syariah tuan-tuan. Ini yang berlaku. Jadi kalau ikut hukumnya, harta yang tidak patuh syariah ni, kalau tuan-tuan nak, kalau kita nanti ada masa kita belajar tuan-tuan, macam mana nak bersihkan harta ni, kita pun rasa takut tuan-tuan. Kalau ikut harta tidak patuh syariah ni, kena lupus. Macam mana cara nak lupus? Kena bagi batu mat. Salah satu cara. Tuan-tuan, boleh? Kita ada RM100, RM90 tidak patuh syariah. Macam mana? Ini, supaya kita berhati-hati tuan-tuan. Ini untuk saya jugalah pesanan, sama-sama kita ambil, kita ambil ibrah. Ini yang banyak orang kita sangkut tuan-tuan. Kita tengok logo halal lah. Nak beli makanan, kita tengok logo halal. Tetapi wang ringgit yang kita bawa itu sumbernya ada logo tak tuan-tuan? Sama juga umur pusaka yang ditinggalkan. Ni banyak tuan-tuan.
Kalau kita nak kaji, oh, memang sangkut banyak kita ni. Ya, tak apalah. Cuma ni kita pada malam ni sikit-sikit kita buka dah. Kalau buka semua kan ramai yang tak boleh tidur malam. Ya. Ini kena faham tuan-tuan. Maknanya benda yang kita nak wariskan mestilah benda yang patuh syariah. Sama ada kita nak wasiat, kita nak hibah, kita nak amanah, kita nak buat PA tadi tu. Ya. Sepatutnya harta yang patuh syariah. Ya. Milik sempurna. Tadi milik sempurna. Apa yang mana maksud milik sempurna? Namanya mestilah nama kita lah. Itu salah satu caranya, maknanya memang milik kita. Ada juga harta lain, contohnya KWSP ataupun EPF. EPF bukan milik sempurna, tuan-tuan. EPF bukan harta milik sempurna. Ini telah pun difatwakan. Harta yang tidak milik sempurna ni tidak boleh dihibah. Tidak boleh diwasiat, tidak boleh buat harta pencarian. Tak, dia jadi faraid. Maksudnya KWSP ni semua dibagi hukum-hukum faraid. Maknanya penama-penama tadi tu, kalau ada nama dalam penama dalam apa tu, dalam KWSP, EPF, hanyalah sebagai pentadbir atau pewasi ke atas duit tersebut. Ini kena faham tuan-tuan. Banyak berlakunya inilah. EPF ni banyak orang kita ni yang susah nak kontrol tuan-tuan. Sebagian besarnya dia kata Dan punya waang sibuk buat apa, dia kata tak. Dan punya, dia kata. Padahal telah pun ada fatwa tuan-tuan. Fatwa telah pun digazetkan. Sekarang ni ada satu kes yang saya diminta untuk apa ni, dibantu. Kes ni seorang isteri meninggal. Isteri ni masa hidup dia letak nama adik-beradik dia. Nama suami dia bagi sikit je. Dia bagi dalam, tak silap saya, berapa persen? 5% ke berapa je. Sepatutnya bila tak ada anak, suami isteri tak ada anak. Sepatutnya suami dapat setengah. Nampak tuan-tuan. Jadi kes ni mungkin dibawa ke mahkamah. Saya nak tengok kes macam mana akhirnya berlaku lah. Boleh dibawa dibawa ke mahkamah dan boleh di apa ni, dikenakan tindakan undang-undang. Mereka yang mengeluarkan EPF tidak membahagi ikut hukum faraid. Saya tengah, kawan saya tengah cuba test satu kes. Mungkin nanti kalau ada cerita, saya sambung cerita dia macam mana. Jadi harta tersebut mestilah boleh diserah milik, mesti wujud masa hibah tu. Jangan benda, contohnya tanah tol lah, tol, TOL lah. Tanah tol tak boleh hibah tuan-tuan, belum sempurna milik. Walaupun dia kata dah ada, dia panggil apa, LA, apa tu, letter of, apa dia panggil, alienation letter. Anugerah, surat anugerah. Kan ada setengah dia panggil geran, apa orang Kedah kata geran muda, macam itulah. Saya difahamkan macam itulah. Di Kedah ada satu ada terminologi dia panggil geran muda. Dia kena tunggu 10 tahun. Tak silap saya, baru geran akan di sebenar akan dibagi kepada orang tu. Di Kedah tak silap saya ada satu kes tu saya pernah jumpa. Boleh dipisahkan dengan harta lain. Maknanya kalau benda tu attach, benda tak boleh lah. Kita nak serat-serat nak ibah tak. Mestilah boleh dihibah masa dia dibelikan pada mana. Okey. Syarat seterusnya atau hukum rukun seterusnya mestilah ada ijab dan kabul. Ada harta, ada pemberi, ada penerima, ada ijab dan kabul. Dia kalau wasiat tak perlu tuan-tuan, tapi hibah di bawah Imam Syafi'i mesti ada ijab dan kabul. Walaupun imam-imam lain ada yang mengatakan ijab saja dah sah. Tapi kita di bawah di Malaysia ni kita makan Imam Syafi'i mesti ada ijab dan kabul. Tapi ada kalau bincangan panjang dia, di bawah imam-imam lain boleh tanpa ijab, penerima tak boleh tahu pun boleh. Tapi kita di Imam Syafi'i ni kena mematuhi rukun-rukun dan syarat-syarat ini. Mesti ada ijab dan kabul. Tidak dikenakan syarat-syarat tertentu, tidak disyaratkan tempoh tertentu. Maknanya kita bagi ni, bagilah. Ya tak? Bagi. Walau begitu tuan-tuan, ada nanti kita akan bincang, kita boleh masukkan syarat-syarat itu telah ada, sebab kita mengambil masalah sekarang ni macam-macam isu dak, kita boleh masukkan syarat-syarat tertentu, lebih-lebih lagi kita pasangan kita dak, contohnya rumah nama suami nak bagi kepada anak, kita bagi kepada anak sedangkan isteri masih ada dak, kita jaga masalah. Maknanya isteri ni boleh duduk lagi, anak tak boleh jual rumah. Kita masuklah syarat tu, boleh.
ni ada perbincangan antara apa ni panel syariah kita, boleh dimasukkan syarat-syarat tertentu. Ha, itu tuan-tuan nanti secara lanjut kita bincang kat luar, tuan-tuan. Tak panjang, tak dapat bincang. Eh? Dia ada satu syarat lagi tuan-tuan, bila kita buat hibah ni mestilah ada syarat aqabat dia panggil. Al-qabd. Ya? Bila kita buat hibah mestilah ada pembuktian hibah tersebut. Ha, tadi dah sah dah. Ya, dari segi rukunnya sah. Tapi di bawah Imam Syafi'i ini ada syarat tambahan. Ha? Mestilah mendapat kebenaran, memberi pengenalan. Maknanya mesti ada cara apa ni, satu cara dia. Kalau rumah kita bagi kunci kepada anak kita, itu syarat hibah lah tu. Ha, tapi bila transfer tu dah lah, ada orang tengah buat pindah bilik tu, orang itu selesai lah. Ataupun kita buat secara documentation, dokumentasi. Ya, kita buat dokumen pengisytiharan hibah. Ada masuk waktu dah ya. Masuk waktu. Ya. Jadi kita berhenti dekat sini kalau ya. Sambungkan datanglah. Tadi tadi dia beritahu saya sebagai berhenti hibah. Jadi kita, siapa tuan-tuan nak tahu lanjut lepas ni ya, tuan-tuan boleh hubungi saya. Ya, mungkin kalau ada masa kita akan bincang lagi ya. Jadi kena faham tuan-tuan ya. Dia mesti ada empat rukun ni ya. Pemberi, pemilik, harta yang dihibahkan dan juga ijab dan kabul ya. Sah hibah tersebut walaupun tidak pindah bilik. Kita hanya buat dokumentasi hibah sahaja ya. Bila berlaku kematian baru hibah tersebut disahkan dan pindah biliknya selepas kematian. Jadi saya mohon maaf banyak-banyak tuan-tuan ya. Saya diberi tempoh sekat waktu isyak saja. Ya. Jadi kita sambung lagi. Kalau tuan-tuan ada apa-apa soalan, ambil nombor telefon saya ya, ataupun jumpa sahabat saya di luar sana ya. 012 315 3150. Sebarang persoalan, bukan saja hibah, wasiat yang siapa tak faham lagi ataupun nak tahu macam mana nak buat amanah, macam tuan kita cakap tadi, buat macam mana nak buat power attorney, semua ada macam-macam instrumen yang kita boleh buat. Okey. Jadi cukuplah tuan-tuan sekat tu. Saya mohon maaf banyak-banyak yang mana setiap kesalahan itu daripada saya ya, yang kebenaran itu dapat datang kepada Allah SWT yang kita kongsikan bersama-sama, kita sampai kepada sahabat yang dia datang pada hari ini ya, ambil ibrah, ambil tiba tuan-tuan ya, supaya kita tidak terjebak ya. Apa besok waris-waris kita temakan hak orang lain, ini yang kita bimbang tuan-tuan ya. Jadi dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.